Kelas 7 kurikulum merdeka yang termasuk pada halaman 245 yaitu untuk nomor 6 sampai 10 lengkapi dialog dengan kata-kata yang sesuai. Pergunakan layout sekolah atau peta sekolah untuk membantu kamu melengkapi dialognya. Nah, ini dia petanya, layoutnya, dan ini percakapannya. Nah, ini dia. Andre, bagaimana hari pertama kamu di sekolah? Pipit, menyenangkan, tetapi saya ingin berkeliling sekolah. Ada banyak area sekolah yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Andre, saya bisa menunjukkanmu beberapa. Pipit, terima kasih. Andre, terima kasih kembali. Ngomong-ngomong, di mana kita harus memulai? Pipit, di sana. Ruangan apa itu? Andre, itu ruangan kantor kepala sekolah. Ini, nah ini dia nomor 6-nya. Ini di sebelah klinik. Ya, klinik. Pipit, bagaimana dengan ruang itu di sebelah, ya, beside, di sebelah perpustakaan? Nah, nomor berikutnya, Andre, itu adalah labor IPA. Kita selalu pergi ke sana di hari Kamis untuk kelas IPA. Pipit, sangat menarik. Ngomong-ngomong, nomor 8, di mana kantinnya? Ya, di mana kantinnya? Nomor 9, kantin itu berada di antara between, di antara musola dan ruang guru. Di sana ada juga lapangan sekolah di depannya, ya, di depannya. Banyak siswa bermain bola basket di sana setelah pulang sekolah. Pipit, wah, saya sedikit lapar sekarang. Bisakah kita belanja sesuatu di kantin seperti sebelum kita pulang? Andre, baiklah, mari kita ke sana. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.